Dikenali kerana watak botak dalam Juvana, pelakon Johan As'ari bersyukur dan terharu kerana karakternya itu masih lagi diingati oleh peminat. Walaupun filem dan drama itu dah lama ditayangkan, tapi sampai sekarang orang masih memuji lakonan Johan tau. Ha, dah lalang jumpa Johan ni, nak borak-boraklah sikit mengenai karier lakonannya. Oh ya, yeah. Tapi sebelum tu katanya baru balik tunai umrah. Syukur rezeki 4 kali pergi Tanah Suci. Alhamdulillah. Seronok, satu kepuasan. Saya anggap hadiah sebab saya pergi bulan 11, saya tak tahu yang saya akan dapat pergi lagi bulan 12. Bila saya pergi bulan 12, saya tak tahu yang saya akan dapat pergi lagi bulan 2. Bila saya pergi bulan 2, saya tak tahu yang saya akan dapat pergi lagi bulan 3. Kalau tak silap saya, itulah kot. 4 kali saya pergi ya saya. Dan semuanya secara tak disangka-sangka. Dan semuanya tawaran itu datang daripada Datuk Adiputra sendiri. Dia memang abang saya lah. Dia macam abang saya. Bukan sahaja dia, Betul Kushairi pun dah macam abang saya. So, umrah tu yang 4 kali berturut-turut tu, saya pun tak sangka. Saya anggap hadiah. Ya, Alhamdulillah. Jadi 4 kali Johan menunaikan umrah secara berturut-turut sejak tahun lepas kan. Apa yang Johan boleh katakan kemanisannya pergi ke sana menunaikan umrah? Orang boleh katakan setiap umrah tu ada beza-beza pengalaman dia kan. Mungkin apa daripada sudut 4 kali buat umrah tu, apa yang menambahkan perubahan yang positif buat diri Johan sendiri? Saya rasa yang positifnya rasa syukur kita belajar untuk sikit-sikit kita tingkatkan amalan kita, sikit-sikit kita belajar daripada kesilapan yang lalu kan. Kesilapan yang lalu kita belajar dan kita terus ke depan, kita tingkatkan keazaman sebenarnya, keazaman untuk kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan itulah kita nak buat lagi sebab dia mendekatkan kita sebenarnya. Dia mengingatkan kita banyak benda yang dia akan buat kita rasa seronok untuk beribadah. Segan sebenarnya nak cerita macam ni, sebenarnya betul segan. Sebab kita bukan ustaz kan, kita pelakon kan. Okay, yeah, kita ke segmen satu lagi ya. Okay. Saya ada rasa nak bertanya lah. Macam baru-baru ni kat TikTok, macam orang boleh katakan fenomena Project High Council, drama Project High Council tu menjadi kegilaan lah buat tahun 2023 ni kan. Namun selepas Project High Council tu, orang kata tu dah dipandang tinggi, disamakan pula dengan drama Juvana. Apa yang Johan boleh katakan bila perkara tersebut viral? Sangat bagus dan saya rasa Project High Council pergi lebih bagus daripada Juvana. Sebab zaman dulu tak ada media sosial. Masa filem Juvana kita dapat rating, yes, 5 juta, 6 juta, 7 juta rating mungkin, wallahu alam. Tapi zaman sekarang, zaman viral, yang saya rasa filem High Council saya patut ucap tahniah sebab saya ingat dia berlebih 10 juta, 15 juta viewers mungkin, 20 juta viewers mungkin yang menonton drama High Council. Dan saya sendiri tonton klip-klip dia dan saya pujilah. Bagus. Pelakon-pelakon tu bagus-bagus. Alhamdulillah, tahniah. So, daripada Johan sendiri lah, apa perasaan Johan bila orang masih teringat watak Johan yang dah lama dah ni? Itu watak botak. Mungkin apa yang Johan boleh kongsikan? Alhamdulillah. Saya puji Allah, Allah SWT. Segala puji-puji hanya bagi Allah. Orang suka, maknanya lakonan tu berjaya. Satu penghargaan. Bila saya pergi mana-mana, orang panggil botak. Sebab itu drama pertama yang melonjakkan nama Johan As'ari. Saya takkan lupa. Setiap kali kalau saya dapat watak antagonis, saya akan teringat. Dulu yang melonjakkan saya adalah watak antagonis botak Juvana. Jadi bila orang sebut-sebut, kadang-kadang umur 8 tahun datang, botak abang botak Juvana nak bergambar. Umur 8 tahun. Drama tu dah berlalu, dah 12 tahun berlalu. Maknanya impact dia tu sampai sekarang. So saya memang terharu lah. Saya tak boleh nak ucap apa banyak-banyak. Saya alhamdulillah. Tanpa peminat, siapalah saya? Terima kasih menyokong kerjaya saya. Doakan saya menjadi yang lebih baik daripada yang sebelum ini. So memang saya sayang peminat-peminat. Saya sentiasa cuba beri yang terbaik. Saya sentiasa bersungguh-sungguh dalam kerjaya saya, dalam kerjaya saya. Harap anda sentiasa terhibur dengan lakonan saya, insyaAllah. Mudah-mudahan.